Halo, co friends. Pada soal ini kita diberikan 3 bilangan dan kita diminta untuk menjawab pertanyaan A serta B berdasarkan ketiga bilangan tersebut. Untuk yang A, kita diminta untuk menentukan bagaimana cara mengurutkan bilangan tersebut dari bilangan yang paling kecil ke yang paling besar. Nah, salah satu cara untuk mengurutkan bilangan yang ada di sini dari bilangan yang terkecil ke terbesar bisa kita ubah terlebih dahulu semua bilangannya ini dalam bentuk pecahan biasa, kemudian kita menyamakan penyebut ketiga bentuk pecahan yang kita peroleh, kemudian membandingkan pembilangnya. Pertama kita ubah bentuk 1 1/5 di sini yang merupakan pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa menggunakan konsep a/b per c ini sama dengan ac ditambah b per c. Berarti di sini 1 1/5 kita tuliskan menjadi 1 dikalikan dengan 5 ditambah 1 per 5. Berarti kita peroleh ini sama dengan 5 ditambah 1 per 5 yaitu sama dengan 6 per 5. Selanjutnya, untuk 0,8 kita perlu ingat dalam bentuk desimal yang memiliki satu angka di belakang koma dengan 0 di depannya. Misalkan A adalah digit suatu bilangan, berarti di sini 0, A bisa kita tuliskan dalam bentuk A per 10. Berarti di sini 0,8 bisa kita tuliskan dalam bentuk pecahan yaitu 8 per 10 yang bisa kita sederhanakan untuk pembilang dan penyebut sama-sama kita bagi dengan FPB atau faktor persekutuan terbesar dari 8 dan 10 yaitu 2. Berarti kita akan punya hasilnya ini sama saja dengan 4 per 5. Dan untuk pecahan biasanya sudah kita punya dalam bentuk 2 per 5 seperti ini. Nah, kita lihat ternyata penyebut dari setiap pecahannya di sini sudah sama-sama 5, berarti tinggal kita bandingkan saja di pembilangnya. Yang mana kita ketahui nilai 2 ini kurang dari 4 kurang dari 6, maka dari sini dapat kita peroleh berarti 2/5 per nilainya kurang dari 4/5 dan nilainya ini kurang dari 6/5. Jadi dari sini bisa kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesarnya adalah 2 per 5, kemudian 4 per 5 yang sama saja dengan 0,8, selanjutnya 6 per 5 yaitu 1, 1 per 5. Selanjutnya kita akan meletakkan bilangan-bilangan ini secara tepat pada garis bilangan, yang mana kita lihat di antara bilangan bulatnya, yaitu 0 dengan 1, 1 dengan 2, serta min 1 dengan 0, kita lihat di sini masing-masing terbagi menjadi 10 bagian yang sama. Contohnya kalau kita perhatikan dari 0 ke 1, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bagian.

Jadi di sini kita hubungkan masing-masing bentuk pecahan dari setiap bilangannya ini ke dalam bentuk per 10, yang mana kita ketahui sebelumnya 1 1/5 ini sama dengan 6/5, yang mana agar penyebutnya yaitu 5 menjadi 10, maka harus kita kalikan dengan 2. Berarti pada pembilangnya juga harus kita kalikan 2 menjadi 12/10. Kemudian kita ketahui di sini untuk 0,8 yang sama dengan 4/5 berarti 5-nya dikalikan dengan 2 maka 4-nya juga dikali 2 yaitu menjadi 8/10. Kemudian untuk 2/5 berarti di sini 5-nya dikalikan 2 maka 2 dikali 2 adalah 4 sehingga di sini 4/10. Berarti 4/10 kita ketahui letaknya ada di sini. Selanjutnya untuk 8 per 10 ada di sini, dan untuk 12 per 10 berarti karena di sini 10 per 10, ini adalah 11 per 10, maka ini adalah 12 per 10. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini, yang mana kita ubah kembali bentuknya menjadi bentuk seperti bentuk awalnya, sehingga kita peroleh ini letak 2 per 5, ini 0,8, dan di sini 1, 1 per 5. Demikian untuk soal ini, dan sampai jumpa di soal berikutnya.